Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sinan. Teman-teman semuanya, kali ini seri terbaru di 2023 sudah di launching semuanya. Oke, sepeda ini adalah Polygon Cascade 3 terbaru di 2023 nih guys. Wah, warnanya makin ganteng, warnanya makin cantik. Sepeda entry level tapi kelihatan high end, kelihatan mahal dengan warna blue purple ya, kalau menurut saya ini blue purple ya. Oke, langsung aja ke videonya teman-teman. Salam nice. Oke teman-teman, ini adalah sepeda Polygon seri Cascade yang terbaru di 2023 mendatang. Di akhir tahun 2022 ini, di bulan November ini diluncurkan semua produk untuk Cascade ya teman-teman, dikeluarkan baru. Warna barunya sudah di launching semuanya guys. Lihat guys, warnanya warna biru mewah, entry level tapi kelihatan mewah teman-teman. Masih maukah kalian tidak membeli sepeda ini? Sepeda ini dibanderol dengan harga Rp3.250.000 teman-teman. Ini sangat entry level, maksudnya sangat terjangkau sekali sepeda ini. Untuk frame-nya, sepeda ini adalah sepeda XC Trail XC. Ini frame-nya adalah menggunakan frame alloy ALX. Jadi ini sudah alloy ya, sudah alloy. Lihat guys warnanya. Kemarin kita sudah mereview atau bike check Polygon Cascade yang seri keempat, seri 2023 nya itu warnanya itu mengingatkan kita atau nostalgia ke dengan seri 2019 untuk Cascade 2 nya wow nice. Untuk Cascade 2 nya itu seperti ini teman-teman, warnanya kuning ya, kuning seperti ini. Nanti kita akan jajarkan sama-sama supaya gambarnya itu jelas dan kalian tidak melihat dengan penuh penasaran ya. Pokoknya nanti akan kita kasih lihat semua jajar di situ. Oke, untuk Polygon Cascade 3 ini menggunakan stang sama Polygon Cascade 3, Cascade 4, Cascade 2 itu menggunakan non series. Ini besi, besi steel. Ini masih berat banget ini teman-teman, masih berat banget. Terus di sini hand gripnya menggunakan NTT, hand grip NTT seperti ini teman-teman, ya. Terus di sini stemnya menggunakan NTT, sudah pendek juga teman-teman. Jadi kalian kalau mau mengupgrade-nya tidak usah membeli stem lagi teman-teman. Mungkin di sini yang perlu diupgrade itu stangnya aja, kalian gunakan mungkin NTT yang dipasang di Premier atau Estrada, mungkin sepeda ini akan kelihatan lebih maco lagi. Karena menurut saya ini sepeda entry level tapi high end teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini warnanya tuh warna mewah banget. Lihat ya kalau di kamera tuh seperti ini. Kita lihat dari depan teman-teman seperti ini. Tuh. Mantap guys warnanya. Terus mungkin untuk seri Cascade yang paling bagus menurut saya warnanya ya seri Cascade 3 ini teman-teman. Buruan kalian beli sebelum kalian kehabisan stok ini teman-teman. Ini sepedanya saya review ini adalah ukuran size S, 27,5, letaknya ada di toko sepeda Sinar Jaya yang ada di Kota Kendari. Itu nomornya teman-teman, silahkan kalian perhatikan. Terus ada nomor WhatsApp-nya, silahkan kalian hubungi. Terus kita kembali lagi di Polygon Cascade 3 teman-teman. Untuk Cascade 4 nanti akan saya ambilkan di situ Cascade 4-nya supaya kita jajarkan di sini. Nanti kita kasih visualnya supaya kalian bisa menentukan mana yang berhak kalian pilih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita kembali ke shifternya. Shifternya menggunakan Shimano 7 speed non series, kiri 3 speed teman-teman. Di sini menggunakan rem mekanik masih gabung bersama shifternya. Sama, ini kiri kanan juga sama. Di sini ada mata kucingnya teman-teman. Kalau kita lihat di bagian head tube-nya belum head tube taper ya, masih oversize. Tapi overall sepeda ini tuh memang keren banget. Warnanya itu mewah
dan kece abis teman-teman. Dan di sini sama dengan casket 4 belum ada emblemnya, tapi di sini ada stiker begini ya. Ini halus banget, mungkin ini ada semprotan gitu teman-teman, halus banget finishingnya. Terus kita teman kita turun di bagian porknya. Di bagian porknya teman-teman, di sini ada preload dan preload. Apa gunanya ini teman-teman? Kalau di sepeda entry level ini gunanya untuk melenturkan suspensinya, keras atau tidak, namun tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman ya. Ya berpengaruh sedikit tapi tidak terlalu berpengaruh. Terus di sini ada decal santurnya. Di sini ada decal santur. Oke teman-teman, di sini menggunakan porek santur travel 100. Terus tensionnya 28. Di sini ada tulisannya. Di sini ada tulisannya teman-teman. 28. Dan di sini menggunakan ban yang seperti ini. Untuk casket 2, casket 3 menggunakan ban yang sama mereknya ya teman-teman. Di sini menggunakan motif ban yang seperti ini. Kita lihat di depan di top tube-nya ini teman-teman, tidak ada tertulis decal apapun ya teman-teman ya. Tidak ada decal apapun. Kalau di casket 2 yang seri 2019 di sini ada tertulis besar banget decalnya, namun di sini diberikan decal casket begitu aja kecil, terus di sini tulisannya 3. Oke, di sini battle cats karena ini ukuran size S, teman-teman. Cuma disediakan battle cats satu aja, tidak ada dua. Kalau size L, M itu ada dua, teman-teman. Terus kita lihat bagaimana decalnya ini. Nah, ini kita kelihatan ininya, teman-teman ya. Frame-nya seperti ini. Frame-nya seperti ini, decalnya. Terus ini biru. Biru muda begitu teman-teman, terus di sini ada biru keungu-unguan. Wow, nice. Terus gimana teman-teman untuk pendapat kalian? Di sini untuk tali shifter ini sudah sangat rapi, namun kelihatan agak telanjang di bagian sini ya teman-teman ya. Tapi ini sepeda bagus banget. Kita lihat di bagian FD-nya teman-teman, di sini Pak menggunakan Shimano Tourney. 3 speed, 3 chainring. Sama ya kalau di bagian casket 2, casket 3, casket 4 itu semua sama. Ini masih pro wheel teman-teman, masih menggunakan bottom bracket yang pro wheel. Dan di sini lihat teman-teman. Untuk ini kita lihat warnanya itu bagus banget. Ini menggunakan 7 speed, menggunakan Shimano, kita lihat Shimano TZ 507 speed ya teman-teman, seperti ini. Terus ini menggunakan Shimano Tourney 7 speed aja. Nah, ini bisa mampu di 6 speed sampai 7 speed saja. Oke. Ya teman-teman, bagaimana pendapat kalian untuk Polygon Casket 3 ini teman-teman? Kalau menurut saya sih kesimpulannya, sepeda ini untuk budget di bawah 4 jutaan, yaitu 3 jutaan ya, Rp3.250.000, sepeda ini sudah sangat worth it. Karena kalau kita lihat dari bahannya ini sudah aluminium, jadi bebas karat. Dan rodanya juga sudah 27 inch. Tapi sayang ini teman-teman, ini yang saya rekam, ini yang saya review ini adalah size S. Size S, kalau di sini ini adalah Polygon Casket 3, ini size M. Kalau size M teman-teman ada battle cats, ada dua di sini disediakan teman-teman. Nanti kita akan jajarkan semua untuk seri casket teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Bagaimana untuk pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar bagaimana sepeda ini warnanya dan mana lebih bagus dari seri sebelumnya atau yang sepeda terbaru ini teman-teman, keluaran terbaru ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.